Hai, jumpa lagi dengan Giok Lian Gunawan. Kali ini saya akan masak ayam sop buntut lengkap dengan sambelnya versi Giok Lian. Jadi cepat, praktis, tapi enak ya. Dan bahannya, satu ekor ayam, ini saya pakai ayam potong ya. Kalau mau pakai ayam kampung, gak masalah. 3 bawang putih, 6 bawang merah, 1 tomat merah besar, 1 jeruk nipis, 3 kapulaga, 2 bunga lawang atau pekak, 2 pre, seledri, 3 wortel, 2 kentang, bawang goreng. Bumbu dasar seperti biasa, gula, garam, kaldu jamur, merica, kayu manis, ketumbar, pala, cengkeh, jahe, jinten, 2 cabai keriting, 5 cabai rawit. Kalau suka pedas bisa ditambahkan ya. Goreng. Air untuk kuah 2 liter. Semua bahan-bahan dicuci ya. Beri minyak sekitar berapa itu? 3 sendok makan. Ini sudah dicuci semua ya. Saya masukkan kapulaga sama bunga lawang. Karena cengkeh saya kecil-kecil, saya kasih agak banyak ya. 6 apa 7 gitu. Ini biar lebih wangi ya. Pala 1/3 sendok teh, ketumbar 1/2 sendok teh, 1/3 sendok teh kayu manis. Kalau saudara nggak punya bubuk, adanya yang fresh nggak apa-apa ya. 1/2 sendok teh jahe, jintennya dikit aja ya. Ini semua bawang-bawangnya dirajam semua ya. Bawang merah, bawang putih masuk. Kita akan tumis ya sampai wangi. Kita tumis sampai bawangnya layu atau sampai aromanya keluar ya dari rempah-rempahnya. Kalau bawangnya sudah berubah warna gitu ya, sudah layu, rempahnya sudah keluar semua aromanya, kita masukkan ayamnya. Aduk dulu ya sampai ayamnya kaku, sampai airnya ayam itu keluar biar lebih sedap. Kalau ayamnya sudah berubah warna begini, air ayamnya sudah keluar, kita masukkan airnya ya sampai ayamnya terendam. Beri bumbu ya, 1 sendok makan gula pasir, 1/2 sendok makan garam. Karena ini kuahnya banyak ya, jadi saya kasih bumbu juga menyesuaikan. Kaldu jamur 1/2 sendok makan, lebih baik kurang, nanti kita tambahkan 1/3 sendok makan merica. Kita aduk, dibiarkan sampai ayamnya empuk. Seledri dirajang, bawang pre dirajang, potong-potong kotak-kotak gitu ya, seperti ini, dipotong-potong segini ya, seperti begini, dipotong kotak-kotak, semua kotak-kotak ya. Ayamnya sudah lumayan empuk ya, waktunya sayurnya masuk. Wortel, kentang kita masukkan semua, daun prenya kita masukkan semua, dan kita beri seledri sebagian saja, sebagian untuk taburan. Kita aduk, kita nunggu sampai sayurannya empuk ya. Jangan lupa kita icip ya sebelum masukkan tomatnya. Bumbunya kurang, jadi kita tambahkan ya, kita tambahkan. Saya tambahkan kapulaga 2, cengkehnya 5, sama ini pekak ya, bunga lawang ya. Saya tambahkan gula 1/2 sendok makan, garam 1/2 sendok makan. Gula dan garam itu menyumbang rasa gurih ya. Diaduk, biarkan dulu meresap ya. Ini kita angkati ya, supaya
tidak tergigit, tidak jadi ranjau. Tomat selesai ya, ini tidak boleh dimasak, nanti layu tomatnya. Sudah gitu aja. Cabenya kita angkat untuk kita ulek. Kita kasih kaldu jamur aja. Diberi kuahnya sop buntut ini ya, biar lebih sedap. Tambahi kuahnya sop buntut, tinggal diaduk. Diberi ayam, kentang, wortel, kasih seledri, kasih bawang goreng, kasih jeruk. Seger ini guys, maknyus. Kasih jeruk, kasih bawang goreng. Empuk banget. Bila Anda suka dengan video saya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Video Gioklian tayang setiap hari Minggu jam 5 sore. Bye.